Halo guys, kembali lagi di channel Mams Otomotif dengan gue Johan. Kali ini dapat request ya untuk penambahan mini Pro G di mobil Hyundai Kona nih, mobil listrik yang terbaru. Dia nggak mau custom yang aneh-aneh, cuma nambahin sinar aja ini dari mini Pro G yang lensa 2 ya, nambahin di grill. Posisi standby-nya putih, headlamp-nya kuning ya. Coba tas nyalain, sorry. Ini jalurnya dia ikut lampu utama ya, karena memang bawaan aslinya nggak ada problem. Oke, okay. Hi Dim, Dim, ya, Dim jadi kuning ya. Oke, okay, kita lihat ya sinarnya ya. Karena agak deket ya jaraknya, jadi itu low dan high. Ini kita setel untuk nyala barengnya low dan high-nya. Oke, okay, mantap nih. Thank you ya customernya, gua nggak sebut nama. Thank you udah custom di Clamps. Kalian kalau yang mau upgrade custom lampu bisa langsung datangnya ke Clamps Otomotif. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel kita ya guys. Thank you.